<coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlilhu fala hadiyalah. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasul ba'dahu. <coughs> وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا الحمد لله في هذه اللقاء العظيم نحن نلتقي مره اخرى في حال صحه وجيده في درس العربيه وان شاء الله سندرس عن الدرسنا يعني في كتاب النحو المختارات قواعد اللغه العربيه وفي لقاء الماضي نحن نبحث بحثنا عن الاسم معرفه wa ismun nakirah wa hadha min babi al-faslir wabi' al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi wa insyaallah fi hadha al-yawm sanadrusu wa sanatahir ila al-ismu isyarah Alhamdulillah <gfolip> di pertemuan yang sudah lama kita sudah masuk ke pasal yang keempat isim ditinjau dari kejelasannya dan dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lugatil Arabiyah Ringkasan Kaidah-Kaidah Bahasa Arab Yang ditulis oleh Al-Ustaz al Rafiq bin Gufran Hafidahullah Qala mu'allif rahimahullah Qala mu'allif hafidahullah ta'ala Al-Faslu Rabi' Al-Ismu bin Nadhuri ila Pasal Pasalan keempat Isim ditinjau dari kejelasannya dan yang pertemuan yang lalu kita sudah sampai di isim nakirah dan Isim Arifah, dan kita sudah sampai di pembahasan, yaitu Isim isyarah Ya, kita akan nanti akan sedikit membahas, dan kita akan menyelesaikan di pasal yang keempat ini, insya Allah, uh, supaya kita memudahkan. Kita bisa melanjutkan di uh, pembahasan yang berikutnya, yaitu pasal yang kelima: 'Al-Ismu bin Nahdari ila taghyirihi isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. <tuh> Baik. Yang pertama ada isim isyarah yaitu isim isyarah ini adalah kata petunjuk atau kata penunjuk. Ya. Dan kata penunjuk ini dibagi menjadi dua di halaman 17 di situ uh, al isyarah lil qarib wal al isyarah lil ba'id. Al isyarah lil qarib di sini uh, anak akan baca terlebih dahulu dan akan menjelaskannya setelah ini. Al isyarah lil qarib penunjuk dekat atau bisa diartikan ini antara lain hada hadani haulai hadhi hatani yang mana hada dan hadani digunakan untuk mudakar jumlahnya satu dan dua haula digunakan untuk orang berjumlah dua atau lebih mudakar wa muannas Hadihi dan hatani digunakan untuk mu'annas Dan hada dan hadani digunakan untuk lil akil wa ghairu akil Khusus untuk haula digunakan untuk lil akil Hadihi dan hatani lil akilah wa ghairu akilah Berikutnya penunjuk jauh itu Al isyaratu lil Zalika Zanika Ulaika Tilka Tanika Dalika dan Danika digunakan untuk jumlahnya satu dan dua untuk mudakar lil wa ghairul dan dalam hal ini al isyarah lil bait ini kata tunjuk yang sifatnya jauh ya misalnya kita uh, bukan itu gitu kalau yang tadi lil qarib itu artinya ini ulaika ulaika ini untuk orang yang berjumlah dua atau lebih ya mudakar wa anas untuk lil akil Kemudian tilka dan tanika. Tilka di sini digunakan untuk satu orang dan tanika digunakan untuk dua orang dan digunakan dalam jenis muannas untuk perempuan. Lil aqilah wa ghir aqilah. Keterangan. Isyarah dekat untuk isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Isyarah jauh untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Hatani dan hadhani Tinjau dari tagirnya adalah mu'rob Untuk pembahasan pada pasal yang kelima Jadi mu'rob nanti kita akan jelaskan di pasal yang kelima Isim isyarah lain untuk umum Bilangan dan jenisnya ialah huna di sini Hunaka Hunalika Sama di sana artinya Contoh dalam jumlah hadza kitabun Hadhani talibani Hadhihi Danika mudar risatani dan fadlullahi kita kitabani Tilka hakibatun Haulai muslimuna Hadihi kutubun Tilka buyutun Hatani talibatani Ulaika sa'imatun Yang keempat Isim mausul Kata sambung Adapun lafaznya adalah sebagai berikut Alladhi Alladhani Alladhina Allati Allatani Allati Allai Ini digunakan untuk mudhakar Dan mu'annas Catatan halaman 18 Ada beberapa al-ismul mausul Yang lain yaitu Min untuk menyambung isim yang berakal Ma untuk menyambung isim yang tidak berakal Ai untuk menyambung semua isim Alladzina Allati Allai hanya untuk menyambung isim jamak berakal. Untuk isim yang tidak berakal bisa memakai ma atau allati. Untuk pembahasan pasal kelima, ai allatani alladhani takdirnya adalah mu'rab. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Contoh dalam jumlah. Satu Hadza polibu talibu alladzi fil fasli. aladani at-talibani alladhani fil fasli. هؤلاء الطلاب الذين في الفصل هذه الطالبة التي في الفصل هاتان الطالبتان اللتان في الفصل هؤلاء الطالبات اللاتي في الفصل احب الكتب التي تبحث عن التوحيد جاء من تعلم هذا ما اخذت يعني كلمة منادى isim yang jatuh setelah huruf panggilan isim tersebut menjadi makrifat karena dipanggil misalnya ya rojul ya tajir ya jabalan yang keenam alam alam makna nama orang tempat gunung kota dan lain-lain yang telah di yang telah jelas zatnya atau bentuknya sudah jelas misalnya Muhammadun Ahmadu Makkata, Makkatu Surabaya al iraqu an al nilu al Alam ada tiga macam Yaitu satu Kunyah Nama julukan yang diawali dengan Abu Ummu Ibn Misalnya Abu Bakrin Ummu Hani Ummu Hani'in Ibnu Mas'ud Yang B Lakob Lakob ini adalah gelar Contohnya Umarul Faruq Sohabiyun Jalilun Al-Syeikh Ibn Ubas Alimun Salafiyun C. Isim Al-Ismu Nama selain julukan atau gelar Contoh Nahrun Nil Fi Misra Muhammadun Fil <tuh> Catatan Apabila Ibnun jatuh di antara dua isim alam Maka alifnya dibuang Contohnya Umar, Umar Ibn khattab 7. Bersambung dengan isim ma'rifah Al-Mudhafu ilal ismi al marifah Contoh ma'haduna qalamu muhammadin kitabun nahwi sayyaratu abi muhammad hakibatu hadhihi at-taliba siratal ladina an'amta baik dan terakhir nanti kita akan mengerjakan soal baik kita kembali ke halaman 17 isim isyarah kata penunjuk jadi kata penunjuk ini terbagi menjadi dua isyarah yang dekat dan isyarah yang jauh. Ada spidol? Spidol. <kuh> kita akan uh, ilustrasikan di papan tulis untuk memudahkan kita. Baik. Kita akan membahas tentang isim isyarah. Secara umum isim isyarah ini adalah isim yang di mana dia e, menunjukkan sebagai kata penunjuk dan kata penunjuk secara umum itu terbagi menjadi dua ini dan itu dan ini ini terbagi menjadi ada lima macam ya terbagi menjadi lima macam yang ini juga terbagi menjadi lima macam ini dan itu. Nah, ini sendiri di dalam bahasa Arab bermakna bi bil arabiyah wa huwa Atau hadza. Hadza hadhi Sama saja, hadza hadhi Nah, dua ini. Terus kemudian ada lagi tambahannya, ada haula'i. Maafan, kita ulang dari awal. Hadza nih Kemudian ada <tuk> hadihi <tuk> Hatani Kemudian terakhir ada <tuk> haulai Apa saja ini Yang pertama ada hadha hadhani Hadha ini bermakna Ini untuk mudakar Atau untuk laki-laki mudakar untuk laki-laki yang berakal dan tidak berakal. Ya, hada hada ini digunakan untuk uh, yang berakal dan tidak berakal. Akil wa ghairu akil. Akil wa ghairu akil. Berikutnya, hadhihi dan hatani digunakan untuk muannas atau perempuan. mudakar, nah, ini digunakan sama, sama saja, sama untuk akilah, nah, beda ya, akilah sama akil beda, akilah untuk yang perempuan atau yang berakal untuk perempuan, wah, wahiru, akilah, seperti ini, lalu untuk ha'ula Ha'ula ini digunakan untuk yang sifatnya hanya untuk akil atau untuk yang hanya berakal saja dan ini digunakan untuk yang jumlahnya kurang lebih dari dua punya lebih besar dari ini ini dipakainya haula misalnya kita mau menyebutkan haula itu lab berarti mereka itu adalah murid maka pakainya haula seperti itu ini mudakar dan muanas bisa dipakai dua-duanya wa mu'anas ini mudah, insya Allah. Nah, yang itu, ini yaitu ada Zalika. Zalika terus, kemudian ada bentuk keduanya, ada Zanika. Zanika, kemudian ada Tilka, kemudian ada Tanika. Dan yang terakhir ada ulaika Yang sering kita dapatkan di Al-Quran Biasanya ulaika ini digunakan untuk yang sifatnya banyak Ulaika ladina gitu misalnya Nah zalikan dan zanika digunakan untuk mudhakar Yang tilka dan tanika digunakan untuk mu'annas Atau yang sifatnya perempuan dan ulaika sama seperti ini bisa mudakar dan bisa muanas dan biasanya jumlahnya lebih dari dua jadi dalika dan danika dan kayak seperti hadani hatani tanika ini pokoknya kita pahami untuk yang berjumlah dua misalnya kita mau bilang dua murid berarti hadani tolibani dua murid seperti itu ini yang di keterangan yang bawah isi isyarah lain untuk umum jadi memang hahuna itu bisa digunakan sebagai isi isyarah, tapi tidak termasuk dalam hal ini jadi dia sifatnya itu bisa buat mudhakar dan mu'anas huna huna itu artinya ini di, di sini deh, di sini terus tadi hahuna ha itu apa artinya ha itu nah ini gitu nah di sini gitu hahuna kayak kita mau bilang nah gitu jadi di Arab bilangnya ha. ha huna. <coughs> dia di sini. Tidak, dia di. Bukan kalau huwa harusnya. Hmm. Enggak, enggak bisa. Hauna tuh kayak nah ini di sini gitu. itu. Ini pahami ya insyaallah ya. Baik. Contoh kalimatnya, saya akan membuat soal, Silahkan ditebak ini masuknya isim isyarah lil bait. Ya ini lil bait ya. Lil bait. Atau jauh Atau lil korib Lil korib ini dekat Dekat Ya ini Lil korib Wah lil ba'id Jadi Jadi bisa dipahami Ini pokoknya yang paling inti Ini di sini Ini dan itu ada, ada ada lima macam masing-masingnya hada hadani hadhi hatani haulai diafrankan ya zalika zanika tilka tanika ulaika itu <tuh> berikutnya kalau kita ingin membuat sebuah kalimat lalu dia itu bentuk jamak yang dia tidak berakal misalnya apa kita mau bilang buku buku mufradnya atau kata tunggalnya adalah kitabun. Bentuk jamaknya apa? Kutubun. Nah, kutubun ini ini kan tidak berakal ya, bukan manusia, bukan apa, dia benda. Berarti untuk penggunaan isim isyarahnya untuk yang dekat, yang dekat ya. Dia memakainya hadihi. Berarti dia apa? Hadihi kutubun. Seperti itu hadihi kutubun kalau kita ingin mengucapkan lil bait ya lil bait menggunakannya adalah tilka pakainya ini rumusnya tilka kutubun itu kitab-kitab nah gini ya ini garis bawahi pokoknya kalau dia menggunakan jamak yang tidak berakal maka menggunakannya hadihi dan tilka. Seperti itu. <tuh> dan di sini di bawahnya itu di keterangan ada isim isyarah lain untuk umum. Contohnya adalah huna hunaka. Tapi dia tidak termasuk dalam ini. Tapi dia termasuk dalam bahasa Arab. Huna, huna di sini, hunaka di sana gitu. Beda ya. Ini itu di sini dan di sana tuh beda. Contoh Hunaka ini bentuknya ada tiga, ada tiga macam. Ada Hunalika. Kaya tuh Hunalika walaya tulilah lagi sama. Sama amin. Tuh. <tuh> ini bentuk isim isyarah yang lain. Tapi dia tidak termasuk dalam ini. Berarti jika dia digunakan dalam sebuah kalimat, dia bisa digunakan di fleksibel bentuknya ini. Huna kita buka misalnya. Di sinilah kitabmu. Itu contohnya. Baik. Silakan uh, saya akan membuat sebuah soal. Nanti silakan ditebak dia termasuk yang lil korib atau lil baib. Yang pertama. Hadza kitabun. Lil bait atau lil korib Lil korib untuk yang dekat. Karena apa? Hadza dan syaratnya ini ya akal atau tidak berakal bisa pakai hada dan hadan nih contoh kedua hada nih kita bani lil korip maksudnya yang akil atau wairu akil wairu akil karena tidak berakal ya kita bani <tuh> ini bentuk musana ya kita sudah belajar kemarin musana Bentuk musana dari kitab itu kitabani. Itu. Berikutnya. Zalika fadlullah lil bait atau lil qarib lil bait ba dia termasuk yang mana untuk mudakar atau mu'anas? Mudakar. Yang mana? Tanda mudakarnya yang mana? Fad ini fadlullah. fadlullah artinya apa? Keutamaan Allah. Kok bisa dia mudakar? Karena, <laughs> karena ini termasuknya isim apa namanya Muduf ilaih jadi persambungan kata ya fadlullah keutamaan Allah dan biasanya keutamaan Allah maksudnya tetap zalika Bukan tilka, jadi sifatnya itu rijal laki-laki ya. Contohnya kalau kita mau bilang secara umum deh, kita mau bilang eh, muslimuna, kan kita nggak mungkin kita bilang muslimat, muslimatun gitu ya. Kalau kita mau bilang muslimuna, pasti orang-orang akan memahami semua orang muslim, baik perempuan atau laki-laki, gitu. Kalau kita mau secara spesifik kan kalau berbeda. Kalau kita mau bilang muslimatun, jamak dari muslimatun. Itu pasti sudah spesifik, oh ini untuk perempuan Beda kalau kita menggunakan muslimuna Itu bisa jadi dua arti Bisa benar-benar spesifik untuk laki-laki Atau bisa juga untuk Laki-laki dan perempuan Ya ayuhal muslimuna, misalnya kita mau menyuruh Seorang uh, kaum muslimin Ya ayuhal muslimuna, pasti itu kan Pesan yang disampaikan itu untuk laki-laki dan perempuan Baik, kalau seperti itu enggak ada Gak ada, Gak ada. Ya masih mudah Contoh berikutnya. Tilka Haki batun Lil bait atau lil korib Tilka haki batun Lil bait, lil bait. Alasannya apa? Lilka. Tilka Tilka itu apa? Itu. Untuk yang mudakar atau mu'anas Anas Akil atau goiru akil Berakal atau tidak berakal Nih Hakibah nih tidak. Ma Mana hakibah Tas Hakibah itu artinya tas Nah tas ini sifatnya Akil atau goiru akil Goiru akil, akil. Taib Oke berikutnya yang terakhir Ulaika So imatun. Lil bait atau lil qarib Ulaika so imatun. Lil bait ba Ini bisa mudakar dan mu'anas Ulaika So imatun makna so imatun. kalau kalau bentuk mudakarnya saw imun berarti apa orang yang berarti kalau saw imatun adalah orang-orang perempuan yang berpuasa mereka itu orang-orang yang berpuasa gitu seperti baik sampai sini paham ada yang ditanyakan isyaro. jelas ya mudah ya baik <coughs> kita masuk ke isim mausul nah isim mausul ini juga mudah isim mausul itu kan tadi kita isim isyarah isim mausul <coughs> adalah kata sambung. Atau yang bisa kita sebutkan di dalam bahasa, ini, bahasa Indonesia itu artinya adalah yang. Nah, yang ini termasuk dalam ma'rifahnya bahasa Arab. Nah, di sini kita perlu jelaskan lagi. Uh, isi isim mausul ini ada ada 6 macam, ya alladzi, alladzani, Allati Allatani Allati Allai Ya Tuliskan dulu Alladhi Alladhani Terus kemudian Allati Allatani Allai <coughs> Allati kemudian alai alati alai apa saja artinya sama ini semua artinya adalah yang cuman yang membedakan adalah jumlahnya jadi kalau kita yang menyebutkan misalnya contohnya di sini di halaman 18 silahkan dibuka halaman 18 kata yang pertama hadat ada alladhi fil fasli ada nggak? laman 18, ada 18 ada ya? puluh 18, 18, ya. ada talibu puluh fil fasli, ini murid yang di kelas, nah kenapa dia makainya ribu, karena kata depannya itu hanya satu jumlahnya, kita tulis di sini ya, kita jelaskan lima ribu, ada <tuh> Alladhi Fil Fasli Nah Biasanya tanda Kalau dia itu isi mausul atau kata sambung Dia terletak di depan Kata yang ingin disifati Beda sama yang ini, beda sama dalika hadihi. Dia berada di depan semuanya. Nih, di depan semua. Kalau aladi Al dia berada di tengah-tengah karena sebagai kata sambung yang ya. Dan bagaimana kita bisa mengetahui dia itu untuk mufrad atau mu'anas atau untuk jamak? Dia harus melihat kata sebelumnya. Misalnya kita membuat sebuah kalimat hada tolib ini seorang murid. Kita mau nambahin yang ada di rumah. Berarti kita tambahin hada tolibu. Nah kita pikir dulu hada tolibu. Hada tolibu ini dia dilihat dulu. Tolib ini adalah mudakar terus kemudian mufrod atau tunggal terus kemudian akil nah kalau udah lengkap tiga ini berarti dia cocoknya pakai yang mana ya oh pakai yang alali al seperti itu contoh yang lain di situ kalau misalnya kita pakai alati al yang kalimat nomor empat hadhit tolibatu alati fil fasli ya sama sama seperti ini teksnya Cuma dia penambahan ada atolibatu. Nah atolibatu ini sifatnya adalah perempuan atau muannas. Terus kemudian mufrad. Terus kemudian apa lagi? Akilah Berakal perempuan. Berarti dia cocoknya pakai yang apa? Alati nggak mungkin. Pakainya apa? Alati. Jadi kalau kita ingin membuat kata sambung kita harus melihat kata sebelumnya dulu. Oh dia itu mudakar oh dia mu'anas oh dia tunggal atau dia mu'thana atau dua berarti menggunakannya alati atau alladi kalau alati al dan seterusnya itu hampir mirip dia penggunaannya untuk yang lebih dari dua atau tiga lebih baik <tuh> catatan di sana ada ada beberapa isi mausul yang lain ya jadi ternyata isi mausul ini tidak hanya terletak ada enam ini saja ada yang lain apa saja di catatan keterangan bisa dibaca di situ ada min min eh manding afan man <tuh> terus kemudian ada ma ya terus kemudian ada ai nanti kita belajar di pasal berikutnya ini nah man ma ai apa artinya artinya bisa berbeda-beda ya tapi dia termasuk kata sambung contohnya di sini ja man ta'allama Ja man ta'allama Artinya apa? Ja'a man ta'allama Ini eh, bisa Ja'a man ta'allama Ja'a apa? Ja datang. Datang. datang Kalau dia fi'il di berarti artinya Dia telah datang Atau telah datang Man diartikan yang Ta'allama Belajar. Belajar ya. Jadi artinya adalah telah datang yang belajar. Seperti ini. tak ta'alama. Kenapa pakai man? Karena baik lagi untuk yang berakal. Untuk yang ma itu untuk yang tidak berakal. Contohnya itu adalah hadza Nah, artinya adalah inilah yang aku ambil. Nah, aku ambil ini kan sifatnya berarti benda, bukan yang berakal. Ya, ma situ penggunaannya untuk yang tidak berakal. <tuh> Toib di sini paham? Ada yang tanyakan? Isim mausul, jadi isim isyarah dan isim mausul, kata penunjuk dan kata sambung. <tuh> Maaf <insyaallah>, ya, insya Allah ya. Man, ma sama ai ayun, ayu, ayu. Kalau ayu itu di sini ada, ini. Oh ini belum belum ada, belum ada contohnya. Jadi kalau nanti kita belajar di halaman yang kedua satu nanti ada ay. Ini kita dikasih tahu cara penggunaannya di sini. Nah, contohnya ini ayu baitin ajid as askunfi Nah jadi artinya adalah ayu baitin rumah manakah yang aku bisa tinggal di dalamnya. Rumah manakah yang aku bisa tinggal di dalamnya? Nah, ayu di sini dan ini agak-agak-agak rumit juga. Ayat ini ada di depan kadang-kadang di depan sebuah kalimat. Ini biasanya ayu ayu beighton asconovi. Jadi rumah manakah yang aku bisa tinggal di dalamnya? Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut yang berikutnya yaitu adalah munada atau yang lebih mudah lagi adalah kata sapaan. Kalau kita ingin menyapa seseorang, itu diawali dengan munada. Nah, tanda munada ini hanya satu tanda, yaitu adalah ya. Kalau ada sebuah kalimat diawali dengan kata ya, sudah dipastikan dia adalah isim ma'rifah atau yang sudah jelas zatnya, bentuknya sudah jelas. Contohnya di situ, ya rojulun. Nah, kalau kita dipisah, kalau nggak pakai ya, cuma rojulun aja. Ini sifatnya masih nakiro atau belum jelas nih. Ini rojul yang mana ini? Pria yang mana gitu? Ditambah ya, ini sebagai penjelas. Ya, ditambah ya sebagai penjelas bahwa oh wahai laki-laki. Nah berarti kan udah, jelas. Wahai laki-laki. Nah. Seperti itu munada. Ini mudah ya munada ya. Jadi paham ya. Kemudian berikutnya ada ya tajir. Ya tajir ini artinya adalah wahai pedagang. Kemudian Ya toli'an jabalan Artinya adalah wahai pendaki gunung Ya toli'an jabalan bermakna Wahai pendaki gunung Toli'an jabal Toli'an oh, Jabal Ini artinya adalah pendaki gunung Toli'an Jabalan Ini artinya pendaki gunung Berikutnya kita masuk yang terakhir, yaitu adalah alam. Alam ini bermakna ada banyak maknanya. Contohnya adalah alam. Uh, Di sini ada ada beberapa, yaitu ada kun ya. Kunyah yang b kemudian ada lakop kemudian yang c ada isim nah kun ya ini biasanya digunakan e, banyak orang ya misalnya abu siapa abu syakir misalnya abu syakir bapaknya orang yang bersyukur gitu artinya nih Syakir Nah, abu di sini berarti menunjukkan kunyah termasuk ke dalam alam. Alam termasuk ke dalam isim ma'rifah. Berarti ketika sebuah kalimat ada kata abu atau ada ibn Ibnul Mas'ud atau Ibnu Hajar, anaknya batu gitu artinya ya. Nah, itu dia berarti sudah ma'rifah atau sudah jelas zatnya. Lakop, lakop ini adalah julukan. Contohnya ketika kita mau bilang uh, Umar al-Faruk atau Syekh Ibn Baz alimun Salafiyun, Syekh Ibn Syekh, Syekh Baz adalah alim yang terdahulu. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya kalau kita membuat Umar al-Faruk, nah seperti ini, al-Faruk. Nah al-Faruk ini termasuk dalam lakob Misalnya kita uh, rojulu al jamil misalnya laki-laki yang tampan nah itu termasuk juga lakop gelar juga isim ina ini paling mudah nama selain lakop dan julukan contohnya nahrunil fil misro muhammadun fil ini semua masuk ke dalam isim alam itu nah yang ketujuh ini mudofun ilai atau mudof kepada Uh, isim ma'rifah. Mudhof ilaih itu pokoknya kalau dipahami atau kita mau paham, mudhof ilaih ini adalah sebuah kata yang bersambung pokoknya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata majemuk. Misalnya kacamata, terus misalnya sepatu lari, sepatu roda. Nah, itu termasuk mudhof ilaih. Di sini contohnya bisa dilihat itu ma'haduna. Ma'haduna bi pondok kami. Terus kemudian kolam Muhammadin Bimakna penanya Muhammad. Terus kemudian ada lagi kitabun nahwi artinya adalah kitab nahwu. Yang kelima eh, yang keempat ada sayyaratu Abi Muhammad. <coughs> Mobilnya bapaknya Muhammad. Kemudian ada hakibatu hadhihi talibah. Tasnya murid ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang dimana orang-orang itu diberikan nikmat nikmat atasnya ya seperti itu ya untuk isim ma'rifah alhamdulillah kita sudah selesai nah catatan di halaman 19 di situ tertulis apabila ibnun jatuh di antara dua isim lain atau dua isim alam maka alifnya dibuang contohnya kalau kita eh uh, isa benu maryam pasti di tengah-tengahnya itu ibnunnya itu alifnya dibuang jadi cuma ba sama nun aja jadi contohnya Isa benu Maryam Isa anaknya Maryam seperti itu alhamdulillah kalo kita gimana benar apa Dalam bahasa Arab kalau kalau bacanya itu uh, contohnya kayak Muhammaduni ibnu gitu ada nunnya kadang bacanya tuh kalo Zulfikar <tuh> ibnu Yusuf kita. Gitu. Zulfikar Yusuf. Ada ni benunya, ni benu gitu gitu. <kuh> Contoh kalau kita di Al-Qur'an tuh ada Uzair ibnullah gitu. Kan dianggap Uzair itu anaknya Allah. Maka cara bacanya bukan Uzair ibnullah tapi langsung langsung Uzair ibnullah. Uzairu ni ibnullah. Jadi ketika tanwin itu di akhirnya dikasih nun. Uzairun ni Jadi pas kalau di di eja itu Uzairun terus ditambah ibn berarti ditambah ni benu. Uzairun ni gitu. Allah Taip, kita masuk ke halaman 20 latihan. Carilah isim domir rofa mutasil. Wah, Masya Allah. Domir nasab mutasil. Domir jar mutasil. Isim isyarah isim mausul alam dan mudhof pada isim ma'rifah dalam hadis di bawah ini kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia oke taib kita akan bersama-sama mengerjakannya kita akan bacakan yang pertama faqala umar inni ara lau jama' jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amthala thumma azama fajama'ahum ala ubay bin ka'ab thumma kharajtu ma'ahu ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim qala umar nikmal bid'ah hadhihi wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna yuridu akhir al-lail wa kana nasu yaqumuna awwalu Baik, yang pertama, kita masuk ke domir dulu ya, domir dulu. Domir rofa mutasil, kira-kira di kalimat faqala Umar ini aro lau jamak tuh. faqala, Fakola dulu, dia termasuk domir apa? Domir rofa mutasil, domir nasab mutasil atau domir jar mutasil. Yang bawa catatan yang kemarin, Insya Allah bisa paham. Domir rofa munfasil. Fakola termasuk nggak fakola? Fakola maka termasuk? dia termasuk domir mutasil ya fakola ini dari domir mustatir afan domir mustatir tapi di sini nggak ada berarti kita lanjut uh, umar umar ini termasuk yang apa alamkah atau isim mausul atau isim isyarah atau mudof ilaih alam, alam sohi. kita tulis di situ umar umar termasuk alam ini aro Lau jama' tu ha'ula ha'ula ha ini masuk ke mana? Isim isyarah Isim isyarah Sahih Tulis ha'ula <tuh>. Ala qari'in wahidin Lakana am Thumma azama Fajama'ahum Ala ubay bin ka'ab Ubay bin ka'ab Termasuk mana? Bin Bin termasuk apa? termasuk kunyah, termasuk kunyah berarti dia masuk ke alam. Tulis di situ ibn U, uh, ubay bin kaab tulis ubay bin kaab. Suma <coughs> horj itu, nah ini itu, itu ini termasuk yang apa? Domir nasab mutasil, domir rofa mutasil atau domir cer mutasil yang bersambung ini. Kemarin kita udah bahas. Contoh kemarin itu nasortu Nah, karena kan khoroj itu, itu termasuk ke isim apa? Domir rofa mutasil atau domir nasob mutasil. jawabannya adalah domir rofa mutasil. Jadi khoroj itu, aku keluar, ya khoroj itu huruf tak di sana itu tambahan sebagai artinya adalah saya. Saya telah keluar. Maka dia termasuk ke dalam domir rofa mutasil. Khoroj itu masukkan ke dalam tabelnya. Khoroj itu masuk ke domir rofa mutasil. Wanasu yusalluna bisolati kori Kola Umar ni'mal bid'ah. Nah Umar juga termasuk ke dalam alam. Nah kita udah apakah sudah menemukan isim mausul? Ada Wallati yanamuna anha Afdolu minallati yakumuna yuridul akhirul layl Wa kana nasu yakumun awwala Situ ya setelah Setelah Umar nikmal bid'ah Hadihi Nah hadihi termasuk isim Isyarah Isim mausulnya setelahnya itu Wallati Allati berarti Allati Termasuk ke isim Mausul Mudof ila ma'rifah ada nggak kira-kira? Jawabannya ada. Nikmal bid'ah itu termasuk ke mudof ma'rifah itu. Senikmat nikmatnya bid'ah itu ini gitu kata Umar. Baik. Cukup satu dulu aja dan kita bisa teruskan nanti di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah sampai sejauh ini kita sudah menyelesaikan pasal yang keempat Yaitu pasal yang ditinjau sebuah kata dari kejelasannya atau e, nakiroh dan ma'rifahnya Alhamdulillah e, sedikit banyak catatan buat kita semuanya Bahwa kita harus terus mengulang pembelajaran kita Agar ilmu kita yang kemarin-kemarin tidak hilang atau tidak cepat pudar dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pasal yang kelima isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Wah ini lebih lebih agak rumit lagi nih. Ada isim urob dan ada isim mabni. Alhamdulillah bini imatihi tati musalihat. Alhamdulillah intahaina liko anahada fi bab ee, al faslu al al ismu bin nadori ila ila ini atau perubahannya Kejauh kejelasannya. Taib. Hayya bina Kita bersyukur kepada Allah sudah kita sudah diberikan waktu untuk menuntut ilmu dan semoga ilmu-ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi saksi kita nanti ketika di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma hamdika asyhadu an wa Syukran ala ustazi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.